Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-alifil ma'luf ujburna hajatina. As-salatu wassalamu alayka ya sayyidana ya Rasulullah. Khudh bi-aydina qallat hilatuna adrikna. Allahumma salli ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwah wa salli ala qalbi sayyidina Muhammadin fil qulub wa salli ala jasadi sayyidina Muhammadin fil asad wa salli ala qabri sayyidina Muhammadin fil qubur. Allahumma balligh ruha sayyidina Muhammadin minna tahiyyatan wa salama. Amma ba'du. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Syafati for awliya ulama Allahumma. Ini tak cacat rodo gendut sidik ini setengah jam pas. Tapi kasihnya 5 menit tadi. Bu, ibu terus gendut apa kencang ini? Terus yang maksudnya gendut apa kencang? Kendu, terus kan produk kita sih, sama Raja Ziri, Pak Koni, Son Ani, macam-macam. Tak kendu di sini terus setengah jam pas, pas setengah enam. Ibu, ibu, dong ngantuk ya. Pulang terus produk kencing apa kendu macam ni? Sedengan, ya. Ibu seneng sing kenceng mau sing kendu. Kok hehehe, itu masih moco nih, subhanallah. Moco nih, kok peneknya biasanya kan wadah, shhh. Ini tak kendu nih. Gue jajal gue pertimbang, Mas Isam. Ya. Atau ini, apa lah itu, ya. Nah,
Nek tak kenduni pas setengah jam tapi ra iki. Lah saiki sampean nek aja kagen. Aja kagen opone mbok menawa nek ana sing pitun pun kalong tak terangke nek genah Pak nggih. Lampang ngaji usah patah setengah jam lah ngaji ini setengah jam. Rungok ini. Ala bidikrihim tanzilur rahmatu wal barokatu wan nafahatu. Ini urung ngaji ini si patah ada lah rungok ini. Mulanya ada patah wis Pak Raben. Wah, ala bidikrim, ala eleng-eleng bidikrim, kelawan eleng poro aulia. Eleng kan berarti kan nyebut-nyebut ya, pemanik ini Pak ya. Tangzilu mau bakal temurun arrohamatu piro-poro rahmati Allah wal barokatulan piro-poro barokai Allah wa nafahatu lan biro-biro peparingi Gusti Allah. Paham? Piye? Nek kowe Pak seneng Fatihah terus apa ora? Nganti jam itu Fatihah terus ben masih iki. Iki isi sanad ilmu ana niki iki. Nah nek sanad kutuk diwaca ya monggo jam itu lebih selesai. Jam itu lebih selesai. Mulanya sebagai porsi jiki. Angger kita eleng para aulia. Apa mana kirim Fatihah. Masya Allah. Wis eleng ngirimi. Wah, luar biasa. Tanzilur ar-rahmatu. Ar-rahmatullah, rahmatullah. Jadi tangzilu bakal temurun opo arrohamatu berapa rahmatnya Gusti Allah. Jadi alki sebagai penduduk saking domen singgungnya Allah. Jadi luh lo kok rahmatu kok orang rahmatu kok rahmatnya Gusti Allah. Wah ini alki sebagai penduduk langsung terangin aku rakyat orang sama nangil lah rasa. Jadi ini otomatis itu tanpa di opo mana sampai begitu mojokip setengah pintu ini insya Allah rahmat-rahmatnya Allah ini temurun datang pulauan panjang sahib iya tapi mojokannya terus para si rahmatnya Allah keri-keri ayo no keri-keri sampaikan Pak Ibadah apa yang apa Pak Ngaji apa yang apa ini orang itu rahmatnya Allah Ta'ala. Orang mlebu swarga. Lah nyung ibadah pak ngopo? Oh lah ibadah ki sarana yo sok karo diperintah Allah koni. Tapi kuncine nang rahmate Gusti Allah. Kanjeng Nabi dawuh. Amal-amalmu ki ora bisa mlebu swarga. Gus sahabat waktu kuwi nusi penasaran ki. Kanjeng Nabi ya amal jenengan mboten sing nggih. Amal kubur sebelum masuk surga. Lah terus illa anta hamdani Allahu bi rahmatin minhu wa fadlin. Kecuali apa itu rahmat Allah lan kanugrahane Allah, kanugrahane karunia. Jadi kuncinya rahmat. Jadi sampean aja bangga. Wah, aku ngaji 7 tahun. Aja bangga. Wis aja bangane piye aja kesenengan. Nyobe justru ikim ento rahmat ke orang. Sehingga ngaji ini orang main dekmik terus ah terus. Tak terus ini. Main ento rahmat itu sih. Allah rahmat. Jadi kunci ini rahmat. Sampai ini jamaah terus. Wah memang bagus. Secara syariat. Bagi pengen sholatnya diterima jamaah. Tapi jangan bangga. Oke. Ini tak tingkat kiki nek apan sing kelas TK yo usah mau ya bagusnya bukan konyong dan berjamaah iki peningkatan ilmu justru semakin tinggi semakin bingung Pak nyong sing mulang aja to rahmate Allah apa ora lah nyong sing mulang kok sing ngaji wah padahal ngantuk
wis glendungi. Nyuruh sarapan sampai itu rubuhar. Mulane Pak Mas sarapan. Jadi kok nek jam itu rubuhar tenang ya apa nggih? Nggih. Aduh, nyung cinci kok yo. Jadi nang warung. Wes yo alah. Sing mimpi pati aku nggih, mboten mboh ora. Harapan-harapan dan harapan isi harapan arep-arep ben supaya entuk rahmate Gusti Allah. Jadi aja bangetan mohon tambah sampean tanpa ngaji tanpa apa biarane wasilah-wasilah. Nyuwun ngapunten iki Pak jamaah terus kok. Durung dadi. Kira-kira nggih. Tutunya mendengar juga jamaah lagi bahwa jamaah beres. Oleh jamaah nama masjid gila boke. Upomo bagus. Betul mau berjamaah sami jamaah. Tapi cuma membanggakan hanya jamaah masih pirang-pirang jalan keluar. Dan jamaah sing yang wiridan sing diem, wiridan sing diem, ngaji sing diem. Wah, wasilah sing. Iya, bapak-bapak ibu-ibu pun biasa mau coba silah niki nggih. Bapak-bapak sing nggih dereng. Tahu ceritane ana Pak Tiru ceritane iki Pak Tiru. Lho, ya ae ngomongnya. Lah iki lho pengin tiru jenengan. Ya, ya Pak. Barang kok mrene maneh wis diwaca. Ah, wong kula sing maca sepersepuluh guru kula berbeda tugel. Oh, iya guru kok tugel. Mengadu betul, tayang gua main Alaiza, lain bikin tiru. Kalau zaman dulu cerita nengi, nyempak mengimi, paling bodoh mendengar kita lawan dikasih. Cerita nengi busuk pun bu Harry, busuk pun bu Wala tu mah. Padahal tapi kau kira, she, orang cepat kau kira, kau faham dia, tahu dia ikut dia, she. Barang kamu tak berapa, saya mau keluar dong keluar kamu. Jepulon si Pina, bila perlu pasir itu nyacak-nyacak, pirang jam di, kalau masih tak kayu lembaran ya. Oke, lagi mau kibukan, ini kisih jodoh bosana. Pak Fatia kan akan rumah sama, kok dia kok kan? Kok ditepel kek ya? Lagi mau kulau kopek kek, saya mau jodoh bosana, saya pingin Fatia datang guru-guru. Awet nek nyong Pak Dipata SKP orang kan wis punya nek nyong terserah mau awet di Mbah Umet mundur monggo. Mati pun kula kopi iki tapi sik sithik niki ya. Sing pengin maca asale kok apa nek ayo wonten kopi nanti boten kopi nanti boten nah wonten kopi nanti boten wonten kopi nanti wis kok tak kopi iki Gusti Allah. Iki pun kula kopi iki tapi kok dipoko sithik sing pengin Fatihah. Lah sing dereng ke dasarat monggo nek pengin kedasarat pokoknya tondo lah yorak-yorak kayak gini tapi kan tondo kita pokoknya mau nyosenang ekor begitu di samping ya Allah senang ekor masya Allah sampai nyong nangis lain-lain ketika nyong disalin nangis mulut begitu tapi udah tak tulis begitu jam sinjim terus jam selalu rumpah ini sini amat saja ini ditulis aduh kok nyong sih kita nolong tulis ditulis jam siji, sangat seneng yang mulai kok tinjau malam ini kan ada saja tak tepat subuh, sangat seneng itu diurarim isji pengpindu wal barokat yang temurun piro-piro barokai itu sih jadi kita mulai rahmat temurun barokat alhamdulillah pengtelu wan nafahat piro-piro peparinge Gusti Allah. Lah mung peparinge ana sing akeh ana sing sithik. Matur-matur siji ibu sih. Iya, Pak. Nek nyong nyekane yo jenenge. Nek nyong nyekane ijet. Nek aji kasati apa sih? Jazz mundhe nek ora mobil sih ya dia. Nek Pak Sis apa expander nggih Pak Sis. Mereka simutrofin, apa kan, cino-cino tak? Jadi dewe-dewe, namanya saya pintar kata, terangnya, yang ngomong-ngomong, tapi juga mau melaskin, mereka sedih dong.
Allah sing dikane dadi cuman ku ana sing dikek imane berapa paring Gusti Allah kaya bojo sing sugih. Ana nyane bojo wong wadon bojone sedengan sugih ora mlarat ora. Ana sing ayal kabeh. Ayal kabeh ya diterima Gusti Allah sing mati kan diparingi dening Gusti Allah. Wis aja wis telu bae nggih. Ar-Rahman wal Barokah wan Nafahat. Wis kene kok iki pantai suwi Pak. Grundel apa ora? Ya, wis aja. Berarti iki puasa lama ora sampe pulang koyo. Lah wis itu semono kok. Ya Allah Gusti. Dugi ayat satu lima belas berarti orang ngaji ini ya kekurangan sampean satu sepuluh berarti ini orang ngaji satu lima belas jadi 116 ini A'udzubillahi minasyaitonir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم قالوا لئن لم تنته يا نوح لتكونن من المرجومين قالوا تبصق قومنا بالنوح لئن لم تنته yen ora glemareni sapa sira Nuh ya nuhino lataguna nayti ana sapa sira iku minal marjumina iku setengah saking wong-wong kang dibrendemi watu. 16 kaum Nabi Nuh padha mangsuli celatu sayekti yen sira ora mareni anggon ira crita iku Nuh sira mesti bakal kelebu golongane wong-wong kang padha dilempari watu utawa dipisuli utawa dibendemi waktu. Nabi Nuh wis berjuang ngawan mengi esok sore tapi kaum-kaum malah do ngece, malah do guyu. Malah ngancam. Nuh. Kowe nek mung terus-terus ki omonganmu ngejak nyong nyembah marang pangeran saliyane pangeranku. Awas kowe. Tak pateni. Pateni. Kaya oleh aku mateni wong sing pun iman marang kowe. Aduh. Dadi ternyata Nabi Nuh berjuang iku wong-wong sing padha iman karo Nabi Nuh nek dingerteni karo wong sing ora iman dipateni. Iman yang menjadi berat dan yang saya kira ringan. Bapak harus iman, ibu harus iman, anaknya langsung harus iman, harus aman. Menyek iman karena Nabi Nuh pateni. Iman karena Nabi Nuh pateni. Wong-wong sing moncol goro sing bosok lain disone kok iman karo Nabi Nuh pateni iman Nabi Nuh pateni. Lagi Nabi Nuh diancam. Nek kowe kok terus-terus kene kok tak pateni kaya wong sing iman karo kowe tak pateni. Dih. Piye to Pak terus kene ngono? Tak terus iki. Abis pengutusan Allah Ta'ala aku tak terus sih. Orang bisa. Akhirnya Nabi Nuh diancam pokoknya bingung. Putus asa surat kuat akhirnya dungo marah kusi Allah. Kaya sampah munu, wong wadon munu disenai terus karo bojone. Digumbreng terus, gumbreng dunak terus. Orang kuat, wis nyumpah mulai bayi. Yang diterkemerin dengan bapakku akhirnya diterkemerin minggat dengan bapak aneh
Wis saking ora kuwate. Sok la wong 100 swidak. 100 taun kok. Hanya wong 80. Matur. Qala rabbi inna qawmi kannabun fattah baini wa bainahum fathan wanajjini wa man ma'ya minal mu'minin. فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون ثم أغرقنا بعض الباقين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. Aja astagfir aja ya. Mudah pengin dadi mantan manero. Qala qala matur sapa Nabi Nuh. Rabbi tuh pangeran kula inna qaumi sejatos ikun kaum kawula iku kandhabuni iku gorokake sapa kaumi ing kawula. Fatah mongko mutusi panjenengan fatah mongko mongko mugi kula turi mutusi panjenengan bayi ing dalam antawis ingsun ing dalam antawis kawula benaum antawis kaumi fat angkati mutus saestu warajini lan muka nyelamatake sapa panjenengane ing kula waman lan tiang-tiang ma'iya emai ingkang sareng kawula minal mukminina saking tiang-tiang ingkang mukmin. Fanjaina huwa ma'u fil pulk fanjaina huwa muka nyelamatake sapa ingsun ing Nabi Nuh waman lan wong-wong mau kang santane Nabi Nuh fil pulki ing dalam perahu al masyhun kanti kebahi tumau kena mongko nulinge remake sapa ingsun Allah batu ing dalam sausi namatake wong-wong kang kala ing dalam perahu al baqina ingkang keri-keri. Surat mat matur Nabi Nuh matur marang Allah Ta'ala do pengiran dalam istu kaum dalam sami yang ngorakan datang dalam Gusti. Mugi-mugi panjenengan dalam paring putusan saestu antawis dalam lan kaum-kaum dalam dalam kulo. Lan mugi-mugi panjenengan dalam paring wilujeng datang dalam lan tiang-tiang engkang sesarangan dalam inggih punika para tiang-tiang mukmin. Di surat pat dongo malah kamu tahu. Jadi yang tahu juga tu, yang gue usurat kuat, yang dongo aku ni dongo, dongo sangat orang kuat, orang pinu orang kuat tu. Wang cor orang kuat dia nanti nak bagai. Dinya dinya kan cepat nemen dah, cepat nemen yo. Wirid ke saya ni. Orang batas yang mungkin mengenai yang mungkin cepat nemu orang batas orang nafsu ni orang kaya malaikat. Malaikat dinya orang kaya kok malaikat orang lebih nafsu orang manusia ya. Coba ibu jajal dan ini tonggok menengenyak terus semuanya gue dino pesak pesek pesak pesek kan sama ya pesek pesek tapi aja gue dolanan iya pati ibu mana di gue dino pesek jeplek pendek beripati rebek. Mesti kan dia cengkel lah. Orang kuat, dongo iya Allah mesti. Dongo ni bahaya, dongo. Dongo ni kalau cengkel ni bahaya. Bok temenanan, bok musuh dia ni koyo. Wah mandi ni luar biasa. Ya Allah, bila keputusan kepada kami ya Allah,
bukalah pintu keadilan-Mu ya Allah. Jadi fathah baini wa bainu fathan itu masih meminta diputusi dening Allah Ta'ala. Putusan iki pun jenengan monggo kula putus jenengan pripun sakniki jenengan. Lah bukalah pintu keadilan-Mu ya Allah. Di mana keadilan-Mu ya Allah? Turunkanlah siksa kepada mereka ya Allah. Dan bukalah pintu-pintu keadilan-Mu, pintu-pintu kanugrahan-Mu, pintu karunia-Mu kepada orang-orang yang menghakinya ya Allah. Dengsi, koyok itu. Masing buatan iman mungkin jenis seksa kusi. Lasing iman kali kula mungkin dipun paringi kanugrahan jenengan kusi. Ini Nabi. Sangun surat bakar. Tapi ini kaji Nabi, orang. Di malaikat malah Muhammad. Ki, ini tak ikut lah. Ini saya ikut juga. Tak buruk nih apa gunung ini. Ampun. Jangan jadi ampun orang malaikat. Lene iki dibuing gunung mati kabeh nyoba nyoba malaikat. Sabar sabar malaikat. Kok kan jadi api yo? Ah yo wis. Ah dari malaikat yo wis. Jangan lo kue kaji nabi. Kaji nabi ini malam matur. Inni arju an yukhrijallahu min ashabihim man yatawalla. Aku masih mengharapkan ya Allah, masih mengharapkan Engkau mengeluarkan duriah-duriah mereka dari asrab-asrab mereka. Orang yang mau beriman kepada-Mu ya Allah. Jadi si kaji Nabi sih mengharapkan ya, jadi siapa yang anak tabung yang jadi buah cepat. Nah alat tambang, tambang bedut bejujak, kurang sisi terus tambang bedut bejujak, apa sih? Tarik mana? Tambang bejujak bedut belakendro, belakendro. Ojo tipu ya, ojo tipu ya, ojo di, macam anak lain dia, ojo tipu ya, mana megat yang rapin dua anak anak setan. Gak jadi aneh balik pulang di nyawa setan siapa nih yo jin pulang di mana? Aja dibuat. Si lanang si batok dua anak kok ya ulenje, petrek, genjret, lecik wah. Aja dibuat. Ya Allah tuh, ya Allah. Siapa tahu ya keluarkan cucu saya dari mereka yang baik ya Allah. Nah akhirnya, nah mulai si anak batok lenje, tintoke. Santri, gila apa gini? Sama lebih bisa lancar aja, nilai. Oh, kuat. Wadah. Oh, kuat. Nilai, ini siapa lagi? Apa Alanda? Apa Edi? Apa Hudnya? Apa Harry? Apa apa? Isi akhir kita. Menerima, aku menerima aja, yakin. Tak tombol. Saya itu lagi ikut main lagi orang guyuran ni, nak orang tu guna ni. Kau sama lu bang ngaji jam 10 malam ni, banyak hilang ni. Usaha ngaji lagi dua malam ni, main lagi lain pulau lain jam main. Kau tak tahu ni, buat kamu ni, kau kelam karwala. Kau dah karwala, metumi anak, wah. Gila apa gini? Lah wahnya apa orang? Wahnya apa sih? Wahnya apa sih wah? Kau metulah tambah berkedua. Gue tak tahu ngani rambungan di sini dibaca ke bumbunannya apa gue mau inna anzala peng itu lanjai mau gue kata matlah ifat matlah terus begitu tanya untuk kewala dia bilang enggak pak yai walaknya sih ngomong walaknya gagah ya jalan iya gue pengen matlah insya Allah kok bisa untuk yang kurang kipi pak sih kok bisa dengan malam kipi apa? Oh iya, ojo, ojo pun seasa. Kalau kita umat tinggal di Nabi, ojo. Pak tambang kaya apa? Gue ditukin, sing tambang, ditukin sing soli. Ojo renceh untuk tambang. Ya, murah mana? Separa tambang, parah sebenarnya suge.
lanjeh suke tandem dadak kemana ya murah marek ti murah marek kau masih ya is murah marek gak ada nek lanjeh itu sing soleh nek sing gendut itu sing so lia sing trimonan sing belum ibadah iki yang mungkin apa gak sing soleh so dihagian dipakani kodong kong gelem dipakani kodong ngidul orang nolak dipakani pemenit ya jengkol yuk ngamel fakta baini wabain haumatan ya Allah jadi faktahnya berdoakan dialog di hukum diri kusi Allah lah faktahnya loro fakthai si cini karan wong kafir meh disiksa nek kapan karan wong mu'min meh dibuka ke pintu genugrahani kusi Allah iftah lana abwa bersamawati wal arum katana iftah lana bil qur'anil adhim ini pesan untuk ya Fattah, ya Alim, ya Razzaq, ya Karim iftah lana bil Qur'anil Azim ini pesan saya keluarkan orang yang soleh, orang yang soli'ah, orang yang tabang, orang yang berdut, orang yang lainnya lagi pesan untuk iftah lana bil Qur'anil Azim ya Fattah, ya Alim iftah lana bil Qur'anil Azim oke lagi lu pesan untuk aku ya kapal ini ya Fattah, ya Alim iftah lana bil Qur'anil Azim wis kebuka kelar Al-Qur'an insyaallah mengko dadi keluarga yang bagus-bagus kabeh Allahumma amin dadi kok tema-tema gitu ge sing di anak lanjeh mengko jam 10 bawa mereng lah walate tak takane kok gelem apa ora ونجني ومن معي من المؤمنين oh ya lan wong-wong sing bareng karo ingsun kok bareng karo ingsun endi lan wong-wong sing bareng karo ingsun masuk nang keimanan nih sing iman karo ingsun yaiku apa wong-wong dislametake saka siksa sing bakal dikenaake marang wong sing ora iman wana jini anima tu'adzibu bihi al-kafirina diamanake saka perkara sing panjenengan kelawan sebab mau perkara iku ora iman ki nyiksa dateng tiang-tiang kafir la waktu iku sing iman datang Nabi Nuh yaiku kabeh ana 80 sing 40 lanang sing 40 wadon sana 150 taun itu wong 80 mulane ana sampeyan nang masjid te ana pengajian kok kreng ngaji wong 5 ora sah bingung rasa dipikir pripun iki mun 10 taun tiyangmu sedoso orang sampai kalau sepuluh sih kesubhan sih kekataan lah pun nabi dosa ratus sih ketahuan nih pengulang pulau kok gih jadi soal santri akhir gue rasa mulai rasa ini yang nyong santri pak limo yo pak ora walu yo pak ora sepuluh yo pak ora akeh yo pak ora orang merkuli iku urusan iku sih apa tutu urusan kiai nih tutu urusan guru nih urusane Allah Ta'ala mbak ngersake ngaji ya Gusti Allah ora ya Gusti Allah sehingga bojone dhewe lah barang wis nabi ketopo ya kuwi sing sembrono kuwi bojone Pak bojone arek sapa ning delok Google sering aja bojone kuwi sapa terus barang iki tak isini iki ora ana hadiah iki dicukup ora ana hadiah ora gue cari Nabi Nuh sing dia tege jengkel ini kok gitu Nabi Nuh jadi beli orang iman, iman karo Nabi lucu ini iman karo Nabi mau wani pak karo Nabi Nuh sih gue tindas ngerokok ya rumahnya mau madan lalu nek onong iman karo Nabi Nuh diomongi wong bojone dhewe dinek kok Nabi Nuh iki
omongane kudu niki nyong ora pamong sapa ya dulu niku waliha waliha sing kuwi sing iman opo sing ora sing ngoten sing iman kuwi jelas sapa ono sing iman ono sing bojone kan ora hiji sing dibojone sing ngomong piye sampeyan iki mangkane kok Nabi Nuh yo akal ora sempurna hasilnya nek tak delok ning apa malah dikon kowe iki mah bojone dhewe malah di Ibu, ibu, bu, cocok nyala-nyala bu Juni, gini, dongeng kalau belanja pindang, diprok biasa diperkenalkan kumakarat, kontrak, dongeng bu Juni, dongeng bu Juni, nyumbur bu Juni punya kiki, dan bu Juni nyanyi, biasa itu tak nyanyi, nanya gitu nama, nyanyi tahu, kalau itu lama termambu, ya bagus deh, wong. Kelaknya masalah hasilnya biar izin kelaknya nang ngamar aku nih gitu yang aja dikandak-kandak yang aja wis lalu nangis kudu nang warung karo pengkreng karo medang apa gue? Medang tak sebelas tapi ya kita untuk pengkreng dulu bakulnya ya ini ini orang ditantuk ibu seorang jajah ditantuk ibu pengkreng dulu jadi sak jam, waduh ya Yus hebat karena kata, eh lari sepuluh kok wih, maka sak jam yang tahu pengajian pak makat pengajian ini karena lah kok kuih nonton pak lah kok angringan nih lah kok gaduh jam mau ini sih kaget sih kutak-kutik, mulai sih kutak-kutik mana astagfirullah, kan bayarnya kira baru pengkren orang baru bucu kok kunjungi, kalau bucu kok nak miku buak, nak miku buak, aja kada buak berarti buak, buak kada sen gak malah, layak buak mau ya mau pucuk dia merasa tidak ada kau jombo gina pagi, orang kena ibu orang kena ngomong pucuk ni, apa mau, kalah ibu, tolong antar mampu gak jorak kena. Tak ini bujuni kalau emas bini ibu mohon kimun tak ada ini kimun bukan ini mohon. Mohon kalau emas bini kimun. Alhamdulillah. Seger. Kalau ini seger. Kalau aku tak mampu yang tak mampu terus. Tengah seger. Kalau aku seger. Tengah orang tadi ibu orang tadi jajal maju deh bukan kalau aku ini. Yakin. Orang tahu kalau aku mampu. Rangus. Mana Pak Haji, kalau kalau didandani ge, sing bermasalah itu didandani deh ini. Sing nampi gini orang, ngomongnya permus. Sebelum? Wahilah. Wahilah. Fadilah. Wahilah. 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 Jadi istilah Nabi Lot, wahilah sing pernah, sing tiaru gue, sing apa gue, sing, sing apa gue, sing putih pers aku ajeng ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. Akhirnya dilebokin nah rokok sekarang sama gini mau wakilah lah sing milu nak kapal alamnya bojone yam yam oh. Yam yam ini sing milu sing milu nak kapal ini luaran siapa? Yam jadi ya alik min yam jauh jahit nabi lo yam lalu sing lalu alam siapa? Wahilah ngelola jodohannya ngelola wahilah ngelola wahilah fanjainahu wa namaufil kulkil mashkun
Bapak Gusti Allah nyelamatake Nabi Nuh karo wong sing iman karo Nabi Nuh, yaiku diselamatake ana ing dalam kapal kang dikebaki kelawan manusa, hayawan, manuk lan apa sing perlu digawa. Di ana aturane nyelamatne Gusti Allah pripun? Nyelamatne yaiku carane Nabi Nuh kon pertama kon nandur wit jati. Kira wingi tak terake 100. Berarti awet perintah ditekan Nabi Nuh 100 tahun wis ngene kok ya. Barang waktu nek kalau kok kain wis gedhi disikep wong 50 ora nyakep. Wah, kene-kene. Disikep wong 50 ora lanang negara piye wong 50. Ya Allah, berarti kudu nek wis gedhi bangsa kaya mangko sing aku wis ora ngono. 100 tahun. Nabi Nuh bingung mau cok bismillahirrahmanirrahim tapi kita lagi? Sita'emu lagi gini, kita ingin beres ini kita ijazah ini kan diizahin Pak Imu Hayat ya ya? Ya? Siapa tak ijazahin? Nah ini hajat si gede hajat gede ini buat apa lah nanti? Mau cok bismillahirrahmanirrahim tapi kita? Sita'emu ajastu lakum antakro'u Al-Basmalah Sittina Al-Fah Kopiltu 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 orang ojo kulot api mo Kopiltu Kopiltu apa Kopiltu kulot api lama ku usuk itu gerak ini ada lantaran mula nanggungnya kalau lantaran kabe amin Nabi Nuh orang langsung bisa Allah gampang kok akhirnya mau bismillah satu sewu ada malaikat papat nyamar jadi pemuda sebuah gus gagah Pak Negorke Nabi Nuh kula mireng terusnya jenengan beda negor kayu ye kula Negorke omong ke lah tapi pikiran ini gue beda gue apa borongan apa harian buatan borongan buatan harian maksudnya kula ikhlas lillahi ta'ala wah malaikat ikhlasnya orang mana dong. Nah, yang makan ya, mesti ono buruan ini kita bagi. Mulang tu kan makan gitu. Yo makan, yo rokok, yo macam-macam. Orang akhir ni, mereka apa? Nabi Nuh, begini tak terangin mis kan? Tak terangin. Begini yo, nak cari ibu kan? Ah, gampil mon ikhlas. Nabi Nuh bingung. Anak Nabi Nuh kong siji dari atik. Namanya Atik pemuda ini papat gari-gari ini apa orang rapek gitu Nabi Nuh mau negor bingung orang bingung buat nanti anak ini Nabi Nuh tak rapek ke orang anak papat iya orang remuk bunyo lanek wadok papat lanak siji orang kayak gini orang anak ini Nabi Nuh lanek ngomong ini nyong siapa ini nyong sama sobi nyong anak ini Nabi Nuh ngomong ini lah bingung kandang bingung orang wajan papat umpama ini umpama ini ini umpama orang papat ini ini bisa lorone mari ini wajan papat ini di buju ini nyong kabe ya orang kaya ini umpama ini umpama ya maaf tapi nyok kan orang nyok siji siji seorang siji ini umpama Nabi Nuh bingung mati siji akhirnya moco bismillah mana jadi moco bismillah itu dua kali bismillah gua orang bismillah ya bu Allah mana wadon telu persis kalau kan dari atik ini tak terakhir saya mau mudil lagi pun oh perakhir pun ukurannya omar botong ya botong apa jigong-jigong apa akhir juga bagi lah ini orang tak terakhir nih gitu tapi orang tak terakhir nih orang tak terakhir nih orang tak terakhir nih barang papa ini mau Nabi Nuh bingung kisah ngalaku sih tinggi kari pantunnya pada mulih pak Nabi Nuh kalau gitu pun cekap itu mau kalau potong pun kalau detek yang kami lempeng satu spanigor
ewu kula nggih pitu mangsul lan nabi lu takon masih pak pingin ndi anakku tak padang nggih iya tak izini lah tapi riku jumu alhamdulillah kucuk selesai nabi lu tapi wonten kekirangan istunggal nabi lu apa di sifat kucing kucing mboten. Oh, berarti itu anakku kita, cintaku. Berarti itu anakku, kok ana kekurangane? Anakku ora ora kopi. Anakku sudah kucing. Nah, kucing masih piye? Lo anakku maksudnya niku kucing niku mau nerimo nang bae. Dadi dikoki blas karo musmiang yo mursyu. Blas karo wong wadon, wong lanang aja wadon rodo iki, Pak. Aja sing dipupur wong wadon lanang ora ya. Wong wadon ya Allah. Nabi tu kok keikin jalok iki, tu kok keikin jalok iki. Lah kepriye wong kerjane luru waktu. Jalok terus nabi bela. Ada apa sih? Justru waktu kene tak petuke. Oke, tak nyuwun apa? Aku ora jalok iki Mas, sing penting aku iso. Ibadah mam cukup-cukup Mas. Oh, iya. Seneng banget kira-kira. Mana-mana. Wah, mono-mono lagi. Tapi kok kira apa iki? Panai kispati makle wong ngono. Aja wadok lanang kuwi. Aja lanang kuwi. Dimasakke. Ora ono sambule, njaluk sambel. Wis disambelke jare njaluke kurang-kurang greh. Kurang-kurang greh. Kurang setimune ora ono. Ya aku simak kok. Apa bojone Mas Es kaya nyam. Kaya nyam nek kira ban mulai. Kurang apa Bu? Ya sesarane sanane sanane. Apa lu nyampe nyong jemur lo gede tak punya lu nyel lu nyel lu nyel lu nyel wis tak tangan lu ketik pasti mulai itu lu nyong kemati nih kok lu nyong ini anutan disambel anu anu tiba disambel kayak disambel aku anu ya apa anu bisa ya jadi bujur si lare peloro pripo sih Bu? Beres. Tapi beres siji. Ini bisa nang jalan. Jalan iki maksud piye? Ora isinan. Dadi ora isinan kuwi wis kamane ya kuwi iki nang jopo ya ora isinan ora isinan. Wis ora wis ora isinan dadi dhewe aja terangi terus ben kusuk sejam. Ngono. Sing ping telu pripun? Kulo pengen wasil mulak ya kamu. Sai. Tapi gede setunggal sekolah sing boten selesai Pak. Pak. Lama duit apa sifatnya himan kejaran si cilik sih jadi berkaitnya naik ngomong suara ini inang karo aswatila sotul hamil suara sih orang penak itu suara ini himan berkaitnya orang penak leh ini ngomong itu jauh kita orang penak oke jadi ngomongnya yang alus sih tapi naku pen dedek panas leh ini karena itu aja karena ini ngomong orang penak. Contoh nama ini bujur sih gak apa-apa itu sebanyak ini. Mas kayak kesempatan Pak Dasa ini aku mau kau. Ayo jalan ngomong dong ngomong. Nah kenapa ini aku kayak tiru ngomong ibu ditiru. Mas ini Mas. Mas Ari sebatan Mas. Ini lah Pak Dasa ini mau mati. Iya kok. Kan pindah kan. Pindah kan. Nampur. Lah ngomong kok. Iya ngomongnya podo yo mangan ya api kok tapi kan Pak Bedok ngono aduh yo Bedok nyekeki podo dahar nedi makan mangan Bedok nyekeki podo Pak lah tapi kon nyekek yo mengarang ngene apa sih wala nanti nyekek nanti di bedak-bedak ya Pak podo tapi suaranya orang contoh ya, contoh masih gimana lagi, penting. Penting. Wong lanang kan cocok turu bareng karo bojone nang kamar ngene Pak Sino. Kan cocok duwe ajak karo ibadah. Lah lanang iki ngomong iki. Iki termasuk jelki juga iki. Ya saya tahu itu iki. Ono wong mriki lho kok kiko iki. Pula mbok kalau tipis-tipis semua ukuran sing buruk iki. Lah kok jatuh iki. Gelem kok ora kenyek wis. Jare lanange budhel. Kalau aku rapi ingin pengen tegar metu pak iya kok parung rokok iya joko gimana ini buktinya sama tamu kok mi tapi tamunya pokoknya tiru-tiru ini oh jocok kok mi apa lelangnya mak ya tipis-tipis sampo ama aku sih tak tipis kok gak awet orang gelem kok gue ragam wish
lah yang budek lah mudah gue saja semuanya rapi papa teh ditapain pri bojomu nabi lo ajar nabi pri pernikahan kok terus jenengan kok tak kadek ulo oh berarti ke si anakku assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih mau nah ucapnya ya ini seolah ngajeng nerangge Nabi Hud Nabi Hud insya Allah Nabi Hud moga paling umur panjang Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Agus bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wasta'inna fi ayyamin ya'lam ya fattahu ya 'alim ya razzaq ya karim iftah lana bil qur'anil 'azim. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم فضل خير حافظ وهو أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك بجاه نبيك الكريم وبحرمة القرآن العظيم وبكرامة أولي المؤمنين أن تصلي على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأن تجعلنا من أمورنا فرجا مخرجا وتقضي حاجاتنا يا حافظ لا ينسى Ya man mi amulatu sayyaman asrat husna Ihfadna wa fatahlana wa fatawladana Bima habita bidikra fa inaka kulta fi idal aziz Al-Nazal alamka mursa ila mazalna dikra wa ila luhabidun Allahumma salimna min afadid dunia wa dhabul akhirah Ya kafi ikfina ya Allah Ya ghani amina ya Allah Ya rusak ursuna ya Allah Rabbana atina fi dunia asana Wa filah dasana wa qadadabannar وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب